Good morning Bandung. Hari ini adalah hari di mana kita akan menggelar fashion show Manjat Hijab, Halif Menswear dan juga Prive. Jadi ini merupakan koleksi hari raya dari saya dan kita memang sengaja fashion show hari raya itu 2 bulan sebelum Ramadan. Karena aku punya agen, punya reseller di seluruh Indonesia. Semoga dengan show yang lebih cepat seperti ini kalian bisa lebih cepat order, habisin barangnya sehingga nanti awal Ramadan barangnya semua sudah sampai di toko kalian masing-masing. Oke, okay? Ada Vio. Ada Ayah Dardo, ada Mbak Medi. Jadi models sampai di lokasi tadi kurang lebih jam 7:30. Mereka swab dulu dari Unosa. Jadi Unosa itu pelayanan swab terbaru dari Ruben Onsu. Kalau kemarin kan Ruben sukses dengan smart collab Lebak Bulusnya dan sekarang dia bikin Unosa. Dan ya semua model, kru, terus udah gitu penonton yang hadir nanti tamunya itu semua di swab antigen. Jadi insya Allah kita aman. Dan yang paling penting nanti selama pertunjukan dan selama di lokasi acara tidak ada yang boleh mencopot masker. Kurang lebih seperti itu. Dan maskernya juga dipersembahkan oleh Shuka Mask. Terima kasih Shuka Mask. Jadi banyak yang mau aku highlight untuk fashion show kali ini. Semoga kalian nanti bisa terhibur ya. Dan ini aku tayangin juga live di Instagram aku. Wow. Oke dia, kita ketemu di lokasi. Jadi nanti kalau kalian datang, di sini ada foto spot. Jadi tahun ini ya, tahun ini JNE memberikan free ongkir untuk produk manja ke seluruh Nusantara. Jadi ini si Joni nanti bakal anterin barang-barang orderan kalian ke seluruh Nusantara. Gemes banget kan? Nah, ini ada Semar Nusantara. Ini aku ceritanya guys. Oh iya kurus ya. Yeah, thank you. Jahara deh. Ada Tanjuran Kosmetik, ada MS Glow, ada YT Gold, terus Manja Hijab, Prive. Nah jadi nanti tamu yang datang ada foto booth 180 derajat di sini. Ya, terus di sini juga ada box. Kalian bisa foto-foto nih kayak kemarin kan ada. Coba Bel, duduk Bel. Jadi kalian bisa kayak foto-foto di sini kita kayak gini. Turunin dikit, cekrek. Kalian bisa foto-foto. Ya kan? Kalau kalian suka yang pink, bisa di sini. Nah, kalau suka yang pink, nah bisa di sini yang pink dan Serandina. Tuh, bisa foto-foto shoot di sini. Gemes gak sih? Ya kan? Jeng. Aku mau kasih lihat dulu ke sini. Jadi ini ruangan lain lagi. Jadi setelah nanti show manja, mereka bisa ngelihat ini loh koleksi Prive. Nah, nanti ini bakal ada dari YT Gold, ya kan? Nah, nanti kita ada lunch-nya di situ. Tapi ini ada koleksi-koleksi ruang panjang kita. Nice ya. Oke. Kita masih nice. Nah, ini venue-nya. Sayang. Nah, ini venue. Ini jadi enaknya di sini.
sini tuh banyak ruang hijau sebenarnya. Bahkan kayaknya kalau di sini mah nggak ada polusi ya, Bi? Nggak ada. Hah? Oksigen semua tuh. Tuh, oksigen semua tuh. Bisa gila nggak tuh? Harusnya di sini mah nggak ada COVID, say. Seger banget ya. Gini, Gedung Putih Bandung. Jadi guys, siapapun yang jadi koreografer pasti nadanya naik ya. Mau Ari Tulang, mau Panca, mau siapapun, mau aku sekalipun kalau udah jadi koreografer, pasti gregetan. Buannya pengen ngejambak aja. Apalagi kalau JR-nya pagi-pagi. Alemong, aku pernah ya dulu ya, ada satu model. Dia lagi jalan gitu, salah-salah mulu. Yang ada gue senyum, gue omelin. Terus model lebih galak dari gue. Terus dia bilang, oh yaudah gue pulang aja. Kata gue, yaudah lo pulang aja, kata gue. Dalam hati gue, ya siapa yang pakai baju itu ya, gitu, zaman dulu. Mama. Oh, Abi. Ada Mama, Mama juga habis di swab. Lo nggak jadi, lo di-swap? Mami. Kamu apa kabar? Baik, cantik banget sih bajunya. Ya, bikinan siapa? Bikinan ikan tunangan dong. Bajunya nggak ngerti ke dulu, aku diomelin. Bajunya nggak mau pakai, aku diomelin. Bagus dong, aku nggak pake. Kok aku nggak dapet yang ini sih? Mami, Medi reaktif pulang. Alemong gak tuh? Aduh, kamu pegang kah? Elah! Apa tadi tapi kelihatannya garisnya gak kelihatan ya? Jelas, kan? Dia jelas? Jelas. Apa lagi sih, Pak Medi? Ya, Tante. Bagus ya bajunya, Tante. Ini seri lama. Ini lama. Oh, aku gak pernah dikasih yang bagus sama dia. Pasti yang gak laku di toko dikasih ke aku. Ini beli. Aku juga sama, bisa bayar. Beli, tapi gak dikasih yang bagus. Ini aku belinya di Bogor. Aku ini dulu lah, swipe dulu ya. Aduh, takut deh. Aduh, apa sih? Ma, udah mak, geser mak, gantian mak. Ya, ada mau ngantri. Oh ya Allah, tip juga tip. Yuk ke dalam yuk. Tip. Kamu ngambil. Iya, kita mau ngantri. Tempat di Bandung ada 3. Ini yang pertama. Kampung Daun di sebelah. Apa satu lagi? Dusun Bambu. Dusun Bambu. Dusun Bambu. Cakep loh. Nice. 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 Nice banget. Waktu itu aku pernah foto di sini lihat deh. Ini pakai acara di sana kan? Iya. Panas. Boleh. Ini ada kata-kata itu ya? Iya. Boleh? Iya, sana. Jadi ya kalau udah selesai acara ya. Biar enggak terlalu panas udah agak sore. Ini apa? Perasaan gak berubah. Ya, kok sama bisa. Sih mak sama anaknya? Mak sama anaknya mau ya? Malah. Mak mau bandrek ya mak? Ya boleh. Taruh aja. Mas tunjuk enggak. Sama. Mas, yang punya kunci ini VIP room, tolong dibuka. VIP room tolong dibuka. Ini koleksi. Koleksi emas kolaborasi aku sama Yete. Wow. Ini desain aku. Ini juga kurusan habis kolaborasi ya. Ini yang hari ini kita pakai rantai buat masker. Aku buka. Emas 3 gram.
Saya nggak mau begini. Go here and then go straight and then face to the camera. Only facing to the camera at the front side. You don't need to look at the to the side. Yeah. Facing look. One and then you go two facing to the front and then you go three and then wait until your friend passing you by behind you. Yeah. Just wait. After. Peduliin orang yang di kiri kanan lihatnya ke kamera. Jadi saya nggak mau kalau jalan matanya kosong. Jadi matanya nggak boleh kosong. Jadi harus tatap jalannya itu harus tatap terus kamera. Saya nggak mau nanti kalau foto ada matanya ke atas, ada yang ke bawah, saya nggak mau. Ya terus aku kalau bisa jangan ada yang nunduk karena jalannya is very very gampang banget. Terus nggak usah terlalu cepat, jangan terlalu lama. Dan founder FSU dan founder dari produk yang akan viral di Indonesia. Hari ini alhamdulillah semua berjalan lancar, walaupun ada kendala sedikit tapi buat aku itu nggak jadi masalah, semuanya berjalan lancar banget. Oke, thank you so much.